penyegelan ini dilaksanakan karena terjadi penunggakan kontrak tahunan 2011. Jadi selama ini baru untuk kali ini kita laksanakan kembali penyegelan untuk supaya kita bisa memenuhi target untuk 2018. Karena target yang kita harus capai untuk 2018 ini sekitar kurang lebih 2 miliar. Jadi satu-satunya jalan untuk memberikan efek peringatan atau efek jera ke para pedagang yang memang menunggak sampai 1 tahun, kita adakan penyegelan bersama dengan tim dari Satpol PP dan juga dari Dinas Perdagangan, pasar dan juga rekan-rekan dari media yang hadir pada saat ini.